Assalamualaikum Pucin, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tuh aku masak pecel. Tuh sayurnya lengkap ya. Ada kacang panjang, ada sawi, ada kecambah, ada timunnya juga, ada goreng jamur, ada goreng pepaya, ada tahu dan ada sambelnya juga. Pokoknya hari ini tuh spesial, kita masak pecel. Pertama kali pagi-pagi ya, pagi-pagi sekali tuh ayah itu sudah ready di depan rumah untuk belanja. Karena kita tidak pernah pergi ke pasar ya. Sayur eteknya di depan rumah itu selalu menunggu kita. Bapak Yanto, kesayangan emak-emak. Itu kita pilih-pilih sayurnya. Dan masih seger-seger semuanya Bucin. Karena dari pasar subuh itu, Pak Yanto pertama kali minggunya itu di rumah saya. Di depan rumah saya. Dan emak-emak itu sudah berdatangan tangan ke sini, jadinya pasarnya itu kita lupakan. Tuh ada sawi, ada kecambah, dan itunya sambahnya itu sudah direnteng kayak gini, jadi belinya langsung satu renteng. Kita goreng jamur, ada jamur tiramnya juga, nanti kita goreng untuk lauknya. Karena pecelnya kita sudah punya, jadinya kita tinggal beli sayurnya doang. Nah, kita beli tahu juga ya. Tahu segini banyak, ini ada 2 gepek, ini ada 2 pis, ini yang cuma Rp5.000 saja. Kacang panjangnya juga ayu-ayu karena masih dari punjernya ya yang di pasar itu. Karena kita kalau ke pasar itu pasti enggak kebikin kayak gini, pasti karena sudah dikelilingi dengan etek-etek, sudah di apa dicop sama etek itu ya, sayur keliling itu. Nah, hari ini tuh ada pisang. Kita ambil pisang, Mas. Tuh cantik pisangnya. Cuma satu loh, enggak ada yang lain. Kita ambil tempe juga. Tempenya 3 pis, nanti kita goreng sore. Deng deng deng. Waktunya penghitungan belanjaan kita hari ini. Dan udah dibuat mainan dulu ambil ayah. Review belanjaan hari ini. Ini kacang Rp2.000. Jamur Rp3.000, kecambah Rp2.000, tempe Rp4.000, tahu Rp5.000, ini pisang Rp9.000, kerupuk Rp5.000, dan sawi Rp2.000, total Rp32.000. Gedang apa ini? Ini gedang masan 10 ya, tidak tahu banyak, 4. Kok oleh Rp9.000? Ini gedang terjelek. Iya, kayak pisang rojo tapi kok murah. Bungku rasanya. Enak, rasanya enak, tapi yo jelek. Harganya di sini enggak sesuai. Enggak, apa sih? Enggak meyakinkan.